Terengganu FC, TFC, menempa slot ke peringkat suku akhir Piala FA selepas menumpaskan Kedah Darul Aman FC, KDA FC, 1-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gong Badak. Dengan kemenangan itu, skuad kendalian Nafuzi Zain bakal bertemu bekas gurunya, Irfan Bakti Abu Salim yang kini membimbing pasukan Kuching City FC. Terdahulu, skuad penyu yang masih segar hasil kemenangan 2-1 ke atas Sri Pahang FC Ahad lalu dalam saingan Liga Super bermula garang apabila hampir mendahului pelawat pada menit pertama perlawanan. Namun percobaan penyerang utamanya, Kepah Serman berjaya dihalang penjaga gol, Moh Ifwat Akmal Cek Kasim yang turut berperanan sebagai kapten skuadnya. Bagaimanapun 5 menit berselang, stadium yang dibanjiri 11.700 peminat setia kembali bergema apabila pemain paling rendah dalam padang, Faiz Nasir menanduk masuk hasil umpanan Mo Faisal Halim untuk skuadnya mendahului 1-0.